Pemirsa, di tengah kian mahalnya harga beras di tingkat pedagang, baik dari jenis beras medium maupun premium. Tak hanya saat ini, beras medium SPHP milik Bulog menjadi incaran bagi masyarakat Tanjung Barat. Hal ini terbukti hingga saat ini ratusan ton beras medium milik Bulog laku terjual. Guna mengatasi kian mahalnya harga beras di tingkat pedagang, Bulog hadir untuk mengatasi hal tersebut. Sebab sejak awal tahun lalu, Bulog telah mengeluarkan beras murah jenis medium SPHP. Beras tersebut merupakan program untuk stabilisasi harga pangan, sebab saat ini harga beras kian mahal. Bahkan mahalnya beras ini menjadi keluhan bagi para pedagang di pasar maupun masyarakat. Namun saat ini beras medium SPHP milik Bulog menjadi primadona dibandingkan beras merek lain. Selain harga terjangkau, untuk kualitas beras juga cukup baik atau kualitas bagus. Tak hayal sejak diluncurkannya beras medium SPHP, maka sejak itu pula animo masyarakat cukup tinggi dalam membeli beras medium SPHP produk Bulog tersebut. Sebab saat ini beras medium SPHP Bulog sebanyak 300 ton laku terjual atau mencakup penjualan di dua kabupaten yakni Tanjung Barat dan Tanjung Timur. Asisten manajer SCP Perum Bulog Cabang Kuala Tunggal M. Yusuf membenarkan, jika saat ini beras medium SPHP menjadi primadona di antara beras merek lainnya. Selain kualitas baik, harga beras pun terjangkau hanya di harga Rp45.000 per karungnya ukuran 5 kg. Yusuf memastikan beras medium SPHP tersebut dipastikan akan selalu tersedia selama tahun 2023 ini. 2023 ini ada program SPHP itu untuk menekan kenaikan harga beras. Harga beras itu kalau tebus di gudang Bulog atau di Bulog itu harga Rp8.600. Dan itu Bulog selama ini sudah melaksanakan operasi pasar di pasar-pasar Kuala Tunggal dan melalui RPK-RPK ataupun outlet-outlet Bulog yang ada. Dengan harga lebih murah dari pasaran, kisaran 9.300 atau 9.400. Masyarakat sangat tinggi karena di pasaran itu harga beras sudah mencapai 11 dan 12.000. Sedangkan Bulog untuk keberadaan SPHP ini di bawah harga Rp10.000. Antusias masyarakat sangat tinggi sekali untuk membeli beras Bulog untuk operasi pasar. Selain itu, Yusuf menambahkan pihak Bulog juga rutin melakukan operasi pasar yang dilakukan seminggu dua kali, yakni hari Selasa dan Kamis, di pasar tradisional Paritiga, dengan harapan produk yang dimiliki Bulog dapat meringankan beban masyarakat di tengah ekonomi sulit saat ini. Surya Kurniawan, JEK TV, melaporkan.